materi proses acara pidana di tahap penyidikan ini adalah mencari alat bukti dan barang bukti juga menetapkan tersangka. Tanpa adanya barang bukti atau alat bukti, kita sangat susah untuk menentukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Karena memang alat bukti dan barang bukti ini merupakan hal yang penting sekali dalam memidanakan seseorang. Oke, baik. Saya akan memberikan tugas kepada kalian semua untuk menganalisis satu tindak pidana yang terjadi di Indonesia sampai tahap penyidikan. Seperti alat bukti dan barang buktinya apa saja, juga pelakunya siapa saja. Baik, mungkin cukup untuk hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dan mengumpulkan minggu depan. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Siang semuanya. Siang. Win, ngapain sih? Bikin kaget aja deh. Ya maaf. April, kok aku perhatiin dari tadi? Kamu kayak orang yang ketakutan dan gelisah gitu. Kenapa sih? Win, gak tau kenapa ya. Akhir-akhir ini, semenjak kejadian pembunuhan Puji, aku sering banget ngedenger cerita wanita yang tak tolong. Persis tepatnya di mana Puji dibunuh. Win, aku curiga deh. Kayaknya Puji mau ngasih tahu sesuatu ke kita tentang apa yang dia alamin. Kamu kok bisa mikir kayak gitu sih? Kalaupun iya kamu mau nulisin semua itu, aku takut kamu kenapa-napa. Aku juga bingung, Win. Masalahnya, aku kayak dihantuin sama jeritan itu. Oke deh, kalau misalnya emang kamu mau nulisin semua itu, aku bakal bantu. Aku juga bakal ajak Ale, Ilham, sama Yogi. Bagaimanapun juga kan, Puji teman kita. Kalau misalnya kita berdua kesana, kita kan cewek, agak ngeri juga, takut kenapa-napa. Beneran, Win. Takutnya aku ngerepotin mereka. Gak apa-apa, nanti aku yang bilang ke mereka. Besok kan malam minggu. Besok kita kumpul aja di lapang, habis maghrib ya. Ini kan urusannya sama setan. Berarti harus malam dong. Kalau misalnya siang, nanti setannya gak keluar. Ah, Win. Ya udah, kita pulang lah, udah. Duh, ini si Windy mana sih? Mana udah makin malam lagi? Iya, ih, mana sih? Rempong banget si Windy. Kan dia yang nyuruh, kok dia yang belum datang sih? Hah? Si Windy? Kayaknya diculik Wai Gombel deh. Bukan Wai Gombel, apa deh. Itu? Katanya si Puji. Ih, Windy, bikin takut aja. Ih. Oh, kaget lo juga. Malam juga ini udah malam. Loh, Win, dari mana aja sih? Kok ngaret deh? Ngaret apaan? Orang aku dari tadi di sini jalan-jalan lihat ke belakang. Gimana mau sekarang? Yuk. Yuk, guys. Iya, iya. Siapa ya itu malam-malam begini? Hei, hei, hei. Kalian mau pada kemana malam-malam begini? Mau jadi setan, Mang. Ih, malah bercanda deh. Ini, Mang, kita mau ke... Kita mau bikin video, Mang. Kebetulan kan temanya gelap-gelapan creepy gitu. Jadi kita mau izin bikin video di sini. Oh, gitu. Tapi hati-hati ya, soalnya udah malam. Kalau mau bikin video di sini aja. Jangan sampai ke belakang. Ih, bentar. Gelap banget sih, takut sumpah, merinding aku, ih pulang aja yuk ah. Lah lebay banget sih lo. Ih bukan gitu, berisik lo, takut tahu. Udah tanggung nih. Udah. Si Yogi mana ya? Bercanda doang kali. Ih Yogi, tahu tempat dong. Udah ayo. Cuekin aja. Aduh, parah sih Ugya. Ketolongan banget sih, aneh deh. Gak akan buat temenin, besok gue dah. Yuk ah, kita ke atas yuk. Yuk. Terus. Yuk jalan. Anjir yuk.
gelap cuy. Mama takut. Tanya gue pernah kesini. Ada gue sini cuy. Apa yang kesini? Pemeran gue aja. Ih, jelas. Ih, jangan gitu dong, eh. Bro, ruangannya di mana? Di mana? Kayaknya di situ deh, Le. Yang benar. Yang serius. Ini. Bentar. Serius lu? Serius. Kok gitu terakhir? Tolong. Hati-hati ya, hati-hati. Ih, takut roboh. Loh, kok HP aku mati sih? Perasaan tadi masih banyak baterainya. Gelap juga. Sama, aku juga mati. Ini gimana dong? Keren juga ya, sih, cuy. Aku juga, yuk pulang nih. Aku juga takut, kita perangnya. Nah, nih, nebu lilin, ada yang bawa korek gak? Ada gak, ini gelap, cuy. Korek. Ini ada. Minum lu bakal korek, lu ngerokok. Lah emang kenapa? Kali kalau ngerokok ya. Duh, ini malah susah banget nyalanya. Cepet. Oi, Tri. Lu kenapa? Yang kita ini enggak ngerti. Kamu enggak apa-apa, tenang-tenang, udah. Diam. Enggak usah lebay lu, ya. Oke, sorry. Udah, yuk. Yuk, lanjut yuk. Anjir, cuy, gelap cuy. Ya, kok juga begitu? Yang gitu dong, ih. Kok begitu lah tangannya. Iya. Masalah. Padahal lama lu, cepetan. Iya, bentar. Bisa dong. Hati-hati gelap. Tuh bocah satu bikin repot aja. Hal. Gelap ini. Yop, lo malah lari duluan sih. Kan sekarang yang om jadi gak ada. Oh, kalian gue? Gue juga takut kali. Udah, jangan ribut. Ih, lagi gimana ini? Yang om gak ada. Lu mau diem aja? Iya, bodo amat. Gue gak peduli mau dia di bawah setan, mau dia di setan, jangan sampai tergantung diri. Aku.
lagi lu kalau ngejelek, ha? Yang gua. Cabut! Eh, tapi Wien, gimana sama si Ale? Gak apa-apa, ayo. Biarin kita selamatin diri dulu. Biarkan dia mendapat balasan atas apa yang dilakukan. Sialan, Shogi!